Buang air kecil nyeri, bernanah dan berbau tak sedap. Saat melakukan buang air kecil, mungkin Anda pernah mengalami rasa nyeri, terbakar, atau bau yang menyengat. Kencing yang menyakitkan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal dan bisa saja mengindikasikan kondisi medis pada tubuh. Buang air kecil bernanah dan nyeri dapat menjadi tanda adanya peradangan pada saluran kemih. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih yang berkepanjangan dapat memicu terbentuknya nanah pada saluran kemih. Kurangnya kebersihan pada daerah kelamin dapat menjadi salah satu faktor risiko infeksi saluran kemih. Infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual merupakan penyebab tersering dari kencing nanah. Hal ini paling sering disebabkan oleh klamidiasis ataupun gonore. Biasanya pada kondisi gonore dan klamidiasis nanah berwarna kuning kehijauan. Rasa nyeri dan panas seperti terbakar saat buang air kecil juga merupakan gejala tersering. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?